tempat-tempat yang dikatakan membina. Ya. Ada 24 orang yang mau membuat pengadilan. Baik, nah, kita berkenalan ada yang tarikh tu dah bulan lama dah, kena tarikh tu pula tarikh tarikh penamaan calon. 28 hari bulan. Jadi siapa yang ada ke lapangan, nah yang ada ke lapangan saya tak paksa, yang ada ke lapangan minta sila pergi, tapi tak buat di rumah, buat di dewan. Dewan di Tikam Batu dekat Balai Bomo. Di Tikam Batu kalau pi dewan tu dewan MP di pembandaran tu, dekat dengan Balai Bomba di Tikam Batu. 28 hari bulan minggu depan hari 1 Kenuri, Kenuri kahwin adik saya yang last sekali lah. Baik, mengerjakan 2 rakaat sahaja bagi solat Zuhur, Asar dan Aisyah. Baik, tengok syarat-syarat solat Qasar, hendaklah perjalanan itu diharuskan oleh syarak. Mana perjalanan yang baiklah, bukan perjalanan untuk buat maksiat itu tak boleh. Yang diharuskan oleh syarak. Baik, jauh perjalanan tidak kurang daripada 2 marhalah, iaitu 91 km. 91 km. Kiraan 2 hari 2 malam berjalan. Nah, sebenarnya kalau zaman dulu dia tak kira kilometer, zaman Nabi tak ada kiraan kilometer. Kan, 2 hari 2 malam berjalan kaki ataupun naik kenderaan. Baik, yang ketiganya berniat qasar dan takbiratul ihram. Niat qasar. Nah, niat kita buat sembahyang, sembahyang qasar. Tidak berimam dengan orang yang solat tamam. Kita nak sembahyang 2, dia sembahyang 4, mana boleh? Kan? Melainkan kalau kita jadi imam. Nah, kita jadi imam, depa belakang dia buat Aisyah 4, kita nak buat Aisyah 2. Jadi kita boleh kita jadi imam. Depa lepas kita bagi salam, lepas mereka naik. Kalau kita nak main yang 2, mereka jadi main yang 4, mereka jadi imam, tak boleh. Kalau maghrib boleh lah. Maghrib boleh. Sama-sama main yang maghrib. Baik. Hendaklah solat qasar itu terdiri daripada solat yang 4 rakaat. Jadi kalau maghrib, nak buat jadi satu, nak kurang 2 jadi 1 rakaat, tak boleh. Kan? Main yang subuh dah 2 rakaat, jadi pakai tak main yang terawih. Baik, solat jamak tadi sebenarnya qasar. Jamak maknanya himpun. Qasar maknanya 2. Kita buat Zuhur di sini 2, kan? Naik kereta pergi sembahyang di kita keluar daripada rumah kita. Kalau kita buat di rumah kita tak boleh lah. Kita tak musafir lagi. Kan, syaratnya kena musafir. Kita keluar daripada rumah kita dengan syarat waktu tak masuk lagi. Kan, kalau waktu dah masuk dah kena sembahyang di rumah lah.
Kan, sembahyang di rumah kan, sembahyang di jalan kan kena buat empat dulu juga. Kan, ni kita kena musafir dulu. Baru boleh kita sembahyang jamak qasar. Baik. Maknanya qasar ni kita boleh buat dua-dua. Kan. Di sini pun kita boleh buat dua, zuhur kita buat dua. Mana dalam perjalanan lah. Dalam perjalanan tu kita buat dua, sampai di Kuala Lumpur kita buat dua lagi. Itu sembahyang qasar. Qasar-qasar. Lagi sembahyang jamak. Main jamak qasar. Kita himpun, kita buat qasar. Maknanya kita buat dalam perjalanan tu kita buat zuhur dua, kita bangun, kita buat pula dua lagi. Tengok? Itu lagi dipanggil jamak tamam. Kan? Tamam. Kita buat, boleh buat empat-empat. Nah, buat empat-empat. Mayang zuhur empat rakaat, kan, himpun, bangun bagi pagi salam, mayang lagi empat. Ini kita boleh sebut boleh buat dua-dua, kita buat dua-dua lah, tak buat empat-empat kan. Ada paling lagi mudah. Sebenarnya afdol kita buat. Sebab Tuhan bagi rukhsah pada kita. Dan bagi kemudahan pada kita. Bila lagi kita nak buat. Kita buat itu. Sebenarnya kemudahan Tuhan bagi. Bagi orang yang musafir. Tapi mestilah syarat dia 91 kilometer. Dua marhalah. Baik, solat jamak menghimpunkan solat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dia mesti zuhur dengan maghrib. Zuhur dengan asar, maaf. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Silap. Fatwa baru pula. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Baik, jamak takdim. Takdim maksudnya awal. Takdim maksudnya awal. Takhir maksudnya akhir. Takdim maksudnya awal. Takhir maksudnya akhir. Mengerjakan sembahyang zuhur dan asar dalam waktu zuhur ataupun maghrib dan isya dalam waktu maghrib. Dia mesti zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Yang dikatakan takdim tu, kalau zuhur dengan asar maksudnya kita buat dalam waktu zuhur. Kalau takhir, zuhur dengan asar kita buat dalam waktu asar. Begitu juga maghrib dengan isya. Kalau takdim kita buat dalam waktu maghrib. Kalau takhir kita buat dalam waktu isya. Yang ini semua faham lah kan, jamak takhir, jamak takdim tu kan. Jamak takhir iaitu mengerjakan sembahyang zuhur dan asar dalam waktu asar dan maghrib isya dalam waktu isya. Baik, syarat jamak takdim, tengok syarat dia. Mendahulukan sembahyang zuhur daripada asar dan maghrib daripada isya. Jamak takdim dia tak boleh buat belakang dulu. Kalau kita zuhur dengan asar, tak boleh buat asar dulu. Kita kena buat zuhur dulu baru boleh buat asar. Kalau jamak takhir tak apa. Jamak takhir kita buat asar dulu baru kita zuhur. Kalau jamak takdim dia kena buat zuhur dulu baru buat asar. Baik. Berniat jamak dalam sembahyang pertama sebelum salam. Afdalnya dalam takbiratul ihram. Mana mesti kena niat himpun. Saja kena sebut himpun. Yang lebih afdalnya kita sebut dalam masa kita takbir. Saya kumayah fardu zuhur. Dua rakaat dihimpunkan dengan asar. Mana perkataan himpun tu kena sebut. Lupa sebut masa takbir, terlupa. Terlupa nak sebut himpun, tak apa. Tang mana-mana dalam sembahyang tu kita niat himpun. Sebelum bagi salam. Ataupun last sekali dekat-dekat nak bagi salam baru teringat. Yang tadi terlupa nak sebut ni himpun. Ingat dalam hati, maknanya dia sembahyang tu dihimpun dengan waktu berikutnya. Kalau zuhur dia niat himpun dengan asar. Berturut-turut di antara sembahyang yang dijamakkan. Mana selepas sembahyang zuhur kan, lepas bagi salam atau sudah pergi sembang apa, itu tak boleh putih. Kan, lepas sembahyang zuhur kan, dia bangun sembahyang asar pula. Begitu. Tak boleh cakap lah. Kan. Cakap pun benda-benda yang berkaitan dengan sembahyang. Komat. Si pesan orang belakang lah. Komat. Dekat si. Genan dengan sembahyang. Berturut-turut tu maksudnya dia jangan bagi yang lama dalam patraf kita sembahyang sunat dua rakaat ringkas. Lepas bagi salam teman dua terkali baca Quran kan, lama baru kita buat dua pula. Itu tak boleh. Maknanya masa lama tu jangan lebih daripada seolah kita sembahyang sunat dua rakaat. Baik.
Berkeyakinan adanya waktu sembahyang yang pertama berkekalan hingga didirikan sembahyang yang kedua. Dan kita yakin kita sembahyang tu dalam waktu dia. Syarat jamak takhir hendaklah berniat jamak dalam waktu yang pertama. Berkekalan perjalanan hingga memberi salam sembahyang yang kedua. Ini syarat jamak takhir. Maknanya berniat jamak dalam waktu yang pertama. Niat jamak, niat himpun. Perhatian, jamak takhir harus dikerjakan dengan menunaikan solat asar diikuti dengan zuhur. Maknanya harus. Kan harus kita buat asar dulu, lepas tu kita buat zuhur. Ataupun Aisyah diikuti dengan maghrib. Ini jamak takhir. Sunat dahulukan solat zuhur diikuti dengan asar. Nah, sunat. Kalau kita buat jamak takhir, boleh kita buat asar dulu baru kita buat zuhur. Tapi sunat kita buat zuhur dulu baru asar. Mana kita ikut urutan fardu. Boleh kita buat mana dulu. Tapi lebih baik kita buat zuhur dulu, lepas tu asar. Kita ikut urutan fardu. Solat jamak dikerjakan dengan dua azan dan dua iqamat. Boleh buat dua azan dan dua iqamah. Jika solat itu dikerjakan dengan berjemaah, maka makmum hendaklah berniat menjadi makmum dan imam berniat menjadi imam. Beberapa peringatan berkaitan dengan solat, meninggalkan solat ini, meninggalkan solat. Hal ini adalah satu kekufuran berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan ijma ulama. Apakah yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Maka mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang yang mendirikan solat. Ini peringatan berkaitan dengan solat, orang yang meninggalkan solat. Kan Tuhan kata masalah kakum fi saqar. Kan apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak termasuk daripada kalangan orang yang sembahyang. Lebih ke sembahyang tak? Kalau tak sembahyang, buat amalan ibadah nak sandak mana-mana. Kan? Baik, perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia kafir. Bahaya orang yang meninggalkan sembahyang, kufur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa peringatan berkaitan dengan solat, banyak ramai orang yang tak sembahyang. Baik, beberapa peringatan berkaitan dengan solat, melengah-lengahkan solat. Fawailul lil musallin, kan neraka wil bagi orang yang sembahyang. Kan fawailul lil musallin alladzina hum fi solatihim sahun. Sembahyang dalam keadaan lalai. Maknanya sembahyang suka melewat-lewatkan, sembahyang nak habis waktu baru nak sembahyang. Kan? So awal-awal dia buat waktu, awal dia buat benda-benda lain. Kan? Benda-benda lain. Padahal sembahyang tu lebih afdal. Lepas tu Nabi sebut afdalus solah fi awali waktiha. Afdal-afdal sembahyang pada awal waktu. Ini adalah solat orang munafik. Dia duduk menunggu matahari. Sampai jika matahari sudah berada antara dua tanduk syaitan, hendak tenggelam, dia berdiri dan mendirikan sembahyang empat rakaat. Sedangkan dia tidak mengingati Allah. Adalah kecuali sedikit. Ini asar dia nak habis. Baru nak mayang. Baru nak mayang asar. Syaitan dah duduk di ujung langit dah. Syaitan ni bila nak masuk, bila matahari nak tenggelam tu, waktu tu dia dah seronok dah. Dia dah seronok dah. Dia lebih aktif. Dia aktif waktu panas nak masuk sejuk. Waktu panas nak masuk sejuk tu syaitan yang aktif. Dia waktu tu dia tergedik-gedik lah. Begitu juga bagi orang yang menyembah matahari. Orang menyembah matahari waktu tu. Puja matahari. Melainkan orang yang tak sedar, tertidur, terlupa. Kan tengok waktu dah lagi dah 10 minit dan sembahyang tu lain lah. Kan ni yang saja-saja kan.
Beberapa peringatan berkaitan dengan solat. Siapa yang mendengar suara azan tetapi tidak memenuhinya, maka tidak ada solat baginya kecuali kerana uzur. Orang yang dengar azan, dia kena mayang. Siapa yang mendengar suara azan tetapi tidak memenuhinya, maknanya dia kena mai semayang berjemaah. Dengar seruan azan, suara yang live, tak, suara yang tak pakai mikrofon lah. Kan, kalau kata orang yang duduk dalam masjid ni guna suara asli ni, kalau dia azan, maknanya orang yang dengar ni tak mai semayang, tak baik. Dia kena mai semayang berjemaah di masjid. Suara yang menggunakan, tak menggunakan mikrofon tu, nak buat rumah kat masjid, nak cari rumah kat masjid. Tapi kita kena tahu, bila kita duduk kat rumah kat masjid, maknanya kita kena mayang di masjid. Tidak tumakninah dalam solat. Sedangkan tumakninah tu mana berhenti sekejap. Kadang-kadang orang mayang, tengok-tengok mayang di masjid macam-macam orang. Tak ada tumakninah. Kadang-kadang kita nak tegur pun sabar salah, macam mana nak tegur dia kan. Bangun, bismillah, alhamdulillah, terus dia, dia sujud. Tumakninah tu dengan kadar subhanallah, subhanallah sekejap. Rukuk pun ada tumakninah, i'tidal pun ada tumakninah, sujud pun ada tumakninah. Tumakninah tu maknanya tenang, bertenang, tempoh bertenang. Baik, solat jamak di Arafah dan di Mina. Harus jamak solat fardu di Arafah dan di Mina. Maknanya kita nak semayang tamam pun boleh, nak semayang sempurna. Masuk waktu zuhur, kita semayang waktu zuhur. Kan, semayang 4 rakaat. Masuk waktu asar, kita semayang waktu asar 4 rakaat. Tapi boleh, dibolehkan kalau di Mina, di Arafah, kita semayang jamak. Dibolehkan. Walaupun sebenarnya tak cukup dua marhalah. Tak sampai dua marhalah pun. Baik, solat jamak secara tamam, tapi dia kena buat semayang jamak secara tamam. Secara tamam, mana kita buat empat, lepas bagi salam, buat empat pula. Tak boleh buat khasar, sebab tak cukup dua marhalah. Sebab yang dibolehkan, sebab yang harus buat, kerana nusuk semak ibadah. Sebab Nabi buat. Jadi kita ikut sunnah, kita boleh buat ya. Kerana masyakoh, kerana susah, kerana susah nak berbuk, nak ambil ayat semayang kan. Di Mina, di Arafah memang sukar, memang susah kita nak berbuk, nak ambil ayat semayang. Kadang-kadang orang yang nak ambil ayat semayang tu last baru dia dekat-dekat nak habis, tengah jam subuh pun nak, baru dia bangun tidur, baru nak beratuk ambil ayat semayang. Tu yang kadang-kadang tu sampai habis subuh duduk beratuk lagi. Habis subuh, lepas subuh tak ada nak jamak, main zuhur asal kan. Baik, jadi maknanya boleh boleh semayang jamak secara secara tamam. Harus jamak solat fardu di Arafah dan di Mina. Solat jamak secara tamam, tidak khasar. Faham? Sebaik saja tiba di Madinah, jemaah haji tidak dibenarkan menunaikan solat secara jamak dan khasar. Sampai di Madinah lah kan? Dia kata kita ni dalam musafir lagi. Musafir apa kita nak duduk situ, kita nak bermukim di situ. Baik, sama haji pula kita duduk berapa puluh hari kan, 45 hari, 50 hari kan. Baik, sebaik saya tiba di Madinah, jemaah haji tidak dibenarkan menunaikan solat secara jamak qasar, kerana mereka itu telah terputus daripada status musafir. Kita dah jadi bermukim, kita dah tahu dah kita nak duduk 20 hari duduk di Madinah kan, 20 hari. Kalau dalam perjalanan tu tak apalah kan, dalam perjalanan nak pergi Madinah tu tak apa, dah sampai di Madinah tak boleh buat jamak lah. Jemaah telah mengetahui mereka akan berada di Madinah selama 8 hari. Tambah haji bukan 8 hari, 40 hari dia duduk. Baik. Sebelum bertolak ke Madinah, ke Mekah,
Jemaah tidak dibenarkan menunaikan solat jamak qasar di hotel di Madinah ini kerana mereka belum lagi memulakan musafir. Ya. Tak masuk lagi waktu zuhur, dah masuk dah waktu zuhur. Kan? Baik tak bergerak lagi. Kan? Jadi dia tak boleh semayang jamak qasar di hotel. Sebab dia daripada Madinah tu nak masuk ke Mekah. Ha, daripada Madinah masuk Mekah tu dia duduk di Madinah 10 hari contoh. Ha, jadi dia nak musafir, nak musafir, tak musafir lagi. Jadi dia semayang jamak qasar di hotel tak boleh. Dia kena bas bergerak dulu, wanti tang RNR ke, wanti tang di masjid mana, baru dia boleh buat jamak qasar. Yang orang kata, dia kata, kita nak musafir ni, nak musafir, tak musafir lagi. Tak musafir lagi. Dia macam kita duduk di rumah kita, kita nak pergi Kuala Lumpur. Kan? Nak pergi Kuala Lumpur, zuhur, zuhur tak masuk lagi. Ataupun zuhur dah masuk dah. Kan? Zuhur dah masuk, tak boleh buat jamak qasar sebab kita duduk di rumah kita. Kita kena keluar daripada rumah kita. Keluar daripada kawasan. Kan? Keluar daripada kawasan Desa Aman. Walaupun kita keluar daripada rumah kita, baru duduk tang rambut, tak boleh. Tak boleh. Ha. Dia paling kurang keluar daripada daerah Desa Aman ni. Walaupun ada juga pendapat yang do'if. Kan, pendapat yang lemah, dia kata duduk di luar pagar rumah kita boleh buat. Ha. Itu pendapat yang lemah, kita tak boleh pakai yang tu lah. Ha. Yang ni pun kita kena tahu. Kan, semua jemaah kena tahu. Sebab kita duduk tabas tu ni, kadang-kadang wakil tabung haji tak ada. Kan, maknanya tabung haji dia uruskan bas di hotel ni, dia bagi tempat driver aja. Kan, semua yang ada atas tu semua jemaah lah kau. Kan, lepas tu driver bas bawa. Kalau kita tak pesan, rasa driver bas tu tak berhenti. Sekali dengan driver bas tu tak semayang. Sekali dengan driver bas tu tak semayang. Driver bas tu Indonesia. Tak semayang, semayang, tak semayang, tak semayang. Pesan suruh berhenti semayang, dia tak. Tak apa, tak apa, tak apa. Lain kali tu, tak. Udah sampai dah hotel. Semua pun nak kodoh belakang. Solat secara jamak qasar hanya boleh dilakukan setelah bas bergerak dan berhenti di masjid ataupun surau perhentian lebuh raya dalam perjalanan ke Mekah. Begitu juga bagi kes jemaah yang akan bergerak ke Arafah, tidak dibenarkan menunaikan solat jamak qasar semasa di bangunan penginapan Mekah. Ini kerana jarak tidak mencukupi sebagai syarat jamak qasar. Ha, mana tak boleh buat jamak qasar nak pergi ke Arafah. Kan? Arafah bukan jauh pun. Mana tak cukup dua marhalah. Ha, jadi dia sampai ke Arafah, dia boleh buat semayang, semayang tamam. Ha, mana kalau di Mekah, dia kena semayang dengan tamam. Di Arafah, di Mina pun dia kena semayang tamam. Ataupun dia buat jamak tamam. Duduk di padang Arafah, duduk di Mina, dia boleh buat jamak tamam. Maknanya dia semayang zuhur, lepas dia bagi salam, dia bangun pula semayang asar. Empat rakaat juga. Tak boleh buat qasar. Dia tak boleh buat dua-dua. Dia tak boleh buat dua-dua. Dia kena buat empat-empat. Dia panggil jamak tamam. Jamak yang sempurna. Empat-empat. Itu dia panggil jamak tamam. Kalau jamak qasar, himpun buat dua-dua. Itu jamak qasar. Ini jamak tamam. Jamak tamam ni maknanya himpun buat sempurna. Empat-empat. Sebab apa kita boleh buat di Arafah dan di Mina? Sebab ini nusuk, sebab Nabi pernah buat. Ha, sebab Nabi pernah buat, kita boleh buat. Kita masuk tawaf wada'. Tawaf wada' ni tawaf selamat tinggal. Nah. Tawaf nak balik dah. Kan. Tawaf nak balik dah. Baik, tawaf wada' dan hukumnya. Hukumnya jika ditinggalkan tanpa uzur. Jika ditinggalkan tanpa uzur, tidak dikenakan dam dan tidak berdosa. Dia ada tiga hukum lah. Tidak dikenakan dam dan tidak berdosa. Satu, tidak dikenakan dam. Kembang. Tidak dikenakan dam tetapi berdosa.
tak kenakan dam tapi berdosa. Yang ketiga, dikenakan dam dan berdosa. Yang keempat, dikenakan dam tetapi tidak berdosa. Baik, tidak dikenakan dam dan tidak berdosa. Dam tak kena dan tidak berdosa. Orang yang masih belum menyempurnakan mana-mana rukun. Depi dia tak buat apa-apa, ni apa pun tak. Ha, jadi dia boleh balik lagu tu ya. Ha, jadi kita berhaji ini jangan berlaku lah. Kan? Orang yang keluar daripada kota Mekah kemudian dengan tidak semena-mena yang musafir. Dia keluar berjalan-jalan dengan kawan dia kan, sampai di Jeddah lah kawan dia kata kita balik tu ya no. Ingatkan tak balik lagi. Ingatkan tak balik lagi. Dia tak tahu kita nak balik dah. Ingatkan pergi jalan-jalan. Yang tu maknanya dia tidak dikenakan dam dan tidak berdosa sebab tak semena-mena. Baik, yang ni tidak dikenakan dam tetapi berdosa. Dam tak kena tapi berdosa. Sebab dia niat awal tu. Orang yang meninggalkan dengan sengaja lagi tahu hukum wajibnya, dia tahu. Kata hukum mengerjakan tawaf tu adalah wajib. Kan? Dia tahu. Tapi saja-saja dia tak mau tawaf. Kan? Saja-saja dia tak mau buat tawaf wada'. Kemudian belum sampai dua marhalah, dia dah keluar. Dia tahu kata aku tak mau tawaf wada', dia keluar. Pih. Sampai sekarang jalan, ish. Rasa mai aku pergi tawaf wada' baliklah. Kan supaya aku tak kena dam. Kan, supaya tak kena dam. Jadi dia patah balik. Dia patah balik, dia buat tawaf wada'. Sebab apa? Sebab dia tak mau kena dam. Padahal niat dia sebenarnya, niat dia tak mau tawaf. Jadi sifat dia kan, niat dia tu maknanya niat tak mau tawaf wada' tu maknanya berdosa. Kan? Cumanya dia pergi tawaf juga, dia nak mengelak diri dia daripada kena dam. Dia pergi tawaf juga. Kau tak nampak buka tu. Tu orang yang meninggalkan dengan sengaja lagi tahu hukum wajibnya kemudian belum sampai dua marhalah ia berpatah balik dan melakukan tawaf. Berpatah balik itu menggugurkan dam tetapi tidak menggugurkan dosa. Dia tak berdosa. Jadi kita pi kena buat tawaf wada'. Kita nak pergi, kita nak keluar daripada Mekah lebih pada dua marhalah. Nah, contohnya kita nak pergi ziarah ke Taif. Yang ziarah ke Taif tu lebih pada dua marhalah, kita kena buat tawaf wada'. Walaupun kita kena balik lagi, kita pergi ziarah je, kena buat tawaf wada'. Bukan nak kena sa'i tawaf wada' ya. Tawaf 7 pusingan habis. Kan pi. Lepas tu pi lah jalan mana pun, ataupun kita nak pergi ke Jeddah. Nak pergi berjalan. Nak pergi tengok supermarket di Jeddah ke. Kan? Nak pergi tengok makam Hawa. Nak pergi tengok masjid khusus, masjid khusus. Nak pergi masjid terapung. Jadi nak pi tu maknanya kena buat tawaf, kena buat tawaf wada'. Ada orang dia kata tawaf wada' ni sunat ya. Orang tak boleh. Ini diputuskan oleh tabung haji. Nah, dalam muzakarah tabung haji tawaf wada' adalah wajib. Baik, dikenakan dam dan berdosa meninggalkan dengan sengaja tanpa uzur syar'i. Tak ada uzur-uzur yang dibenarkan oleh syarak. Melainkan orang yang haid dan orang yang ada masalah yang disebut lagi. Ini uzur. Baik, dikenakan dam tetapi tidak berdosa. Dam kena tapi tidak berdosa. Dikenakan dam tetapi tidak berdosa jika jahil ataupun terlupa. Dia tak tahu. Lupa. Dia balik baru di Malaysia baru semang-semang. Aku tak buat. Dia tak buat, dia kena bayar dam. Dia takut tak tahu, tak tahu pun bayar. Cuma tidak berdosa. Dia kata sampai di Malaysia dah. Sampai Malaysia bayar. Bayar juga. Kan? Pergi tabung haji, abang kata saya nak bayar dam. Kan dam, sekok, kambing. Tidak. Dipanggil dam tertib atau takdir. Baik, jika uzur dikecualikan daripada tawaf wada', orang yang dikecualikan daripada tawaf wada', tidak dikenakan dam dan tidak berdosa. Wanita haid, nifas ataupun mustahadah. Yang ini tidak wajib tawaf wada'. Orang yang sakit kencing tidak tos. Orang tidak lawas lah. Sit-sit bun, kan? Kalau lama-lama sekali keluar, lama-lama sekali tak apa. Kan? Mana dia ikat? Dia ikat. Yang ni dia duduk kerak, keluar. Keluar.
orang yang luka yang darahnya tidak terhenti takut mencemarkan mencemarkan tempat tawaf rumatah. Dipaksa meninggalkan tawaf, dia dipaksa kena balik. Kena balik juga. Sebenarnya dah ikhomah habis dah, orang punya duduk habis, dia punya visa tu dah habis dah. Kena tangkap dengan polis. Nak visa, saya nak pergi Pekah Wadah, tak ada. Dia tak bagi ni lah. Dia boleh bila masuk dalam masjid tu, dia tak ligan lah. Tapi kalau tak dapat dia, dapat kat dia, makan tak habis. Tapi ramai jugalah ada yang duduk yang dulu dia duduk di Bukit Jiat lah. Tadi Bukit Jiat pun dia ligan lah. Tadi orang Malaysia, orang petani apa. Tadi dulu ramai orang kita, orang petani yang duduk di Bukit Jiat tu, mereka jahit baju, buat kopiah dan sebagainya. Ada peluang mereka buat haji. Tapi mereka tak ada visa. Kalau ni Saudi dia ligan tapi. Takut ditinggalkan teman sepemergian. Takut ditinggalkan oleh teman sepemergian. Takut peminta hutang kerana tiada upah. Tidak upaya menjelaskan hutang. Takut sekali lagi ketuk orang kedai tu ligan dia. Jalan tu dia duduk pergi. Lagi takut beli barang banyak. Baik, fahamlah. Ini hukum tawaf wada'. Baik, selamat. Tawaf selamat tinggal wajib dilakukan bagi mereka yang hendak meninggalkan Mekah lebih daripada dua marhalah. Lebih kurang 56 batu ataupun 91 kilometer dan lebih. Maksudnya kita nak keluar, nak tinggalkan Mekah. Lebih daripada dua marhalah kena tawaf wada'. Tawaf wada' ni macam biasa lah. Kita pakai pakaian biasa. Bukan pakai dalam ihram tak. Pakai pakaian biasa. Malam tu kita pack barang siap-siap lah. Kalau kita buat haji, kalau buat haji, barang-barang kita tukuk umroh pun, barang-barang kita dah siap sedia lah. Tinggal pakai baju nak balik. Kantung baju nak balik, baju ni. Itu. Bag pun kita dah buat turun lah sebenarnya. Bukan hari nak balik tu baru kita nak turun bag. Dia berebut lift. Memang tak boleh. Dia kena turun awal. Esok nak balik. Malam ni ke tengah malam ke. Kena turun siap-siap lah. Bag. Dia tak lagi. Baik jalan kita duduk baru duduk posah nak turun bag kita. Mesti umrah pun sepatu juga. Kalau orang yang buat haji, orang buat haji ni kalau dia pergi haji, kalau yang pergi buat haji tu, kalau dia nak pos barang awal-awal sikit. Dengan dekat-dekat nak balik, baru dia nak pos barang. Dia sampai sini, tengok barang tak sampai lagi. Orang main rumah nak makan buah kurma yang nanzam, alamak, tak sampai lagi. Kena pos awal-awal. Baik. Hukum tawaf wada' wajib yang disebut tadi ni lah, diulang balik. Uzur syar'i daripada tawaf wada' perempuan haid, nifas ataupun mustahadah di dalam tempoh haid. Penyakit sisil bul, kencing tidak lawas. Orang kencing tidak lawas. Nah, yang kita kata tadi ni dia kena, orang kencing tak lawas ni dia kena masuk waktu orang azan dulu. Baru dia boleh balut. Dia berbalik apa tu wadah tadi ni, dia tawaf saja. Lepas tawaf dia minum air zam-zam, dia sembahyang sunat tawaf, lepas tu dia minum air zam-zam, lepas tu dia kena keluar. Dia tak duduk lama-lama. Nah, dia tak duduk lama-lama dalam masjid. Habis tawaf dia kena keluar. Persiapan sebelum tawaf wadah, dapatkan maklumat penerbangan pulang daripada pejabat maktab bagi yang akan pulang ke Malaysia ataupun ke Madinah. Jadi maklumat pulang ni sebenarnya kita tahu sebelum kita pergi. Kan, sebelum kita pergi tu kita dah tahu dah. Bila duduk lama di sana tu kita duduk kira hari. Kan, duduk kira hari bila nak balik. Kan. Mula nampak tanya anak lah. Macam-macam lah. Kan. Jadi kena tahu kita nak balik bila, takut sekali lagi orang dah nak balik dah tengok dia tak buat persiapan apa. Dia ingatkan balik 2-3 hari lagi. Rupanya nak balik lah. Kan. Ini masalah. Ini mulut ketak-ketak. Kena pegang, tak kena pegang, tak kena. Persiapan dan kemas kini semua barang keperluan. Jika berhajat, hendaklah beli barangan belian sebelum melakukan tawaf. Nak beli barang apa pun, beli sebelum kita buat tawaf. Kan, beli barang siap-siap, pek siap-siap. Saya kalau orang yang nak pergi tu saya pesan, so bawa pen. Kan, bawa pen.
pemaka tu bawa tali, takut beg terlampau berat sangat, ikat tali takut pecah, takut patah tangkai tu. Bawa pen, beli barang apa kena tulis. Ini beli kat siapa, ini beli kat siapa, beli kat siapa. Kita tak keliru. Lagi sampai di rumah ni siapa dia tak tahu, ni siapa dia tak tahu. Kan? Kau ni pesan, kau ni pesan lah. Beg bagasi dibawa ke lobi untuk urusan angkut ke bas oleh muasasah jika ikut jadual yang dikeluarkan oleh pejabat matap. Beg bagasi dibawa ke lobi, maknanya sebelum kita bawa ke lobi kita kena pergi timbang dulu beg kita. Dia ada pejabat pos, pos Malaysia lah dekat situ. Kena pergi timbang malam tu ataupun kita beli penimbang sendiri, timbang di atas dalam bilik kita tu, ataupun pergi timbang yang tu malas nak beli kan, pergi timbang di situ, patut nak beli beg di bilik kita. Sebab beg kita kalau lebih kena bayar. Walaupun suami isteri, mana kita lebih tak faham sisi kurang, kita boleh campur dua jadi balance lah, jadi sama. Tak boleh. Mas airline dia tak kira lagu tu. Kalau penerbangan lain tak apa, penerbangan lain tak apa kan, tapi kalau mas dia berkira. Macam kita naik lah, kita pergi naik Emirates kan, naik Emirates balik-balik kita ambil penerbangan turun di KL. Daripada KL tu kita nak balik main Kedah, kita naik bas mas. Lepas tu dia lebih kan, dia lebih, dia cah. Tu penerbangan mas. Kena bagi elok dok, bagi sama. So, yang tu pun lebih elok tapi tumpang, tumpang dalam beg orang. Tu barang kalau banyak, banyak push, push siap-siap. Boleh push siap-siap daripada Mekah. Saya tu push, push dua kali ya push. Kehiram, kehiram kita kan berat kan, kehiram. Kehiram tu kalau kata rasa pasal nak sedekah, sedekah. Kalau nak balik, orang boleh buat kenangan pun, pun boleh buat balik. Basuh, pergi elok-elok, sedekah orang. Baik, tidak perlu memakai pakaian ihram. Baik, beruduk dan pergi tawaf wadak dalam tempoh 4 ataupun 5 ataupun 4 jam sebelum bertolak meninggalkan Mekah ikut jadual dan arahan yang dikeluarkan oleh pejabat maktab. Ini hak lama. Hak lama, hak yang terlepasnya Tabung Haji bagi tahu, maknanya boleh sampai 8 jam. Boleh sampai patrah 8 jam. Masa menunggu tu, masa menunggu. Maknanya dalam patrah 8 jam tu kita kira daripada pukul 1. Kalau nak balik pukul 8, maknanya pukul 1 tu kita boleh buat dah. Kalau dulu, kalau kita nak balik pukul 8, pukul 1 kita buat, tak sah. Kan? Tak sah sebab dia kira 4 jam atau 5 jamnya. 4 jam, 5 jam nak balik baru boleh buat. Wadah. Kalau dulu maknanya nak balik petang, pagi-pagi pas subuh dia buat siap-siap. Itu tak boleh. Kan? Tak boleh dulu. Malah ni dia bagi kelonggaran sebab orang terlampau ramai. Jadi susah. Kan? Jadi mana sampai 8 jam. Dan dikatakan boleh rehat. Kalau dulu ni sampai duduk bilik nak rehat pun tak boleh. Semua kena turun bawah. Ni ada urusannya. Nak urusan sak mandi-mandi, pakai-pakai tu turun. Alah ni boleh lah. Kan boleh. Disebabkan masalah. Kan semua pakai duduk perempuan di bawah. Tak ada tempat, tak ada kursi, tak ada pakai duduk diri semua. Tunggu bas lambat sampai. Dekat-dekat nak balik tu macam-macam demam lah dan sebagainya. Pergi umroh 12 hari pun demam. Tapi banyak hari kan. Ada orang yang tak demam. Baik. Tidak perlu keluar ke mihad. Nak buat tawaf wadak ni tak perlu buat. Tak perlu keluar ke mihad lah. Tak perlu pergi ke Jarona ke, pergi ke Tanaim ke, tak perlu. Mai daripada hotel pakai pakaian biasa. Cuma kita nak tawaf je. Sahaja pun tawaf di Baitillah 7 pusingan tawaf wadak. Hukum tawaf wadak, niat tawaf wadak tu hukum daripada wajib lah. Wajib kita kena niat, niat tawaf wadak. Kalau kita tak niat tawaf wadak kita tak sah. Sebelum kita tawaf tu, tawaf 7 pusingan, mesti 7 pusingan. Sebelum tawaf tu kita niat. Saja aku tawaf di Baitillah
7 pusingan tawaf wada. Permudahkanlah ya Allah dan terimakanlah ya Allah. Tawaf sampai cukup 7 pusingan habis. Lepas tu mayang sunat tawaf 2 rakaat belakang makam Ibrahim ataupun di mana-mana tempat yang kita boleh sembahyang sunat tawaf. Lepas tu kita minum air zam-zam, tu kita keluar. Tak boleh buat apa-apa lah. Malah kita tak boleh keluar melainkan masuk waktu. Orang dah masuk dah, kita nak keluar tu lawan arus. Polis pun tak pergi keluar. Polis kata tak boleh keluar jalan ni, semua dah tutup lah. Kita punya di blur. Nak ke mana ni? Di tempat satu mus mayang. Kalau ada ruang walaupun masuk waktu, walaupun dah masuk waktu tapi ada ruang keluar. Lepas tahu ada, kita tak boleh tunggu lah. Kita kena keluar. Persiapan sebelum tawaf wada. Sebelum tawaf disyaratkan melafazkan niat, ya Allah aku nak tawaf di Baitullah 7 keliling tawaf wada. Dia kena sebut tawaf wada. Maka permudahkanlah bagi aku dan terimakanlah daripada aku kerana Allah. Ada dalam buku. Pelaksanaan tawaf wada penting, tidak boleh dilakukan kecuali setelah sempurna melakukan tawaf rukun umrah ataupun haji. Maknanya sebelum nak tawaf wada nak balik itu kita kena check dulu. Kita buat lagi tawaf rukun. Ni balik daripada Padang Arafah, kita duduk tangguh, tak buat lagi tawaf ifadah. Kan tawaf haji tu tak buat lagi. Dekat-dekat nak balik. Jadi kena selesai yang tu dulu. Selesai tawaf rukun baru kita buat tawaf wada. Hendaklah bersegera meninggalkan Mekah kecuali kerana perkara berkaitan solat atau perjalanan. Mana solat termasuknya masuk waktu kita tak boleh nak keluar. Itu kita boleh tunggu dalam masjid saat ada ruang kita kena keluar. Ataupun dalam perjalanan bah tak sampai lagi, tunggu kan? Perkara yang boleh dilakukan ketika dalam Masjidil Haram selepas tawaf wada, menunaikan solat sunat tawaf. Ini dah sebut tadi. Lepas tawaf wada yang kita boleh buat apa dia? Iaitu solat sunat tawaf. Saja aku semayang sunat tawaf 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas tu mengucup Hajarul Aswad jika kemampuan. Kalau boleh Hajarul Aswad ni kucuk awal-awal. Kucuk awal-awal. Takut sakit dia jadi lama. Memang dia beratok. Memegang Kaabah Hijri Ismail Makam Ibrahim. Ini boleh. Nak balik dah. Kan nak mai bila tak tahu pula. Kan, tak tahu bila nak main. Kalau haji tu, kalau pi tu, ini kata tu pi sekali tu lah. Kan haji nak tunggu turn pula pakai dah. Kan melainkan kalau tepi pakej pula, ada adik pi pakej gitu. Nak tunggu tabung haji balik tu 3 turn ke 5 turn lepas tu baru boleh daftar. Kalau umur kita 100 turn lebih baru boleh pi pula dengan tabung haji. Nak pergi lagi dia kena bayaran lain lah. Kalau pergi dengan tabung haji pun, kalau boleh pergi kali kedua pun, dia bukan harga RM9,980 dah. Dia RM20,000 lebih. RM23,000 tak campur dengan visa. Visa RM4,000 lebih. Kita pergi tu subsidi ya. RM9,980 tu subsidi. Boleh tabung haji. Baik, memegang Kaabah Hijri Ismail Makam Ibrahim diboleh. Lepas kita tahu ada, boleh pegang. Minum air zam-zam, minum puah-puah, minum air zam-zam. Berdoa. Kan doa nak balik dah. Kan doa puah-puah, minum air zam-zam puah-puah. Kalau nak teriak pun teriak. Teriak puah-puah. Kan teriak puah-puah. Lambai. Kan dengan penuh terharu, sedih sungguh-sungguh kan nak balik kan? Nak pergi tu tak tahu lah. Baik, menunaikan solat sekiranya muazzin telah melaungkan iqamah bagi orang yang bersesak sehingga tidak dapat keluar daripada Masjidil Haram, ataupun sebaik selesai tawaf wada. Lepas tawaf wada menanya dia kena keluar, tapi dia kata sesak sampai dah muazzin pun dah khomat dah, maka dia terpaksa, dia tak boleh lah nak keluar, tak boleh, semua orang dah tutup lah. Dia tak macam kita di sini, kalau sembahyang dia dah tenggang lagi kan. Bila masuk ke celah tu, sana duduk-duduk tu. Nak duduk tahiyat akhir pun tak boleh duduk.
miring lagi tak boleh kan, ketat lagu tu. Kalau kita penuh tu, kita nak masuk suah tu, kita ada masuk siapa tak bagi. Kita Malaysia, kita kalau penuh ni kesak-kesak boleh masuk juga. Semua duduk dalam keadaan zoom selesa kita. Tu kadang-kadang penggang jauh tak bersentuh. Baik, makan dan minum dalam bilik sekadar keperluan saja. Kalau kita nak beli makan, kalau nak makan minum boleh dengan sekadar keperluan saja. Kalau nak beli makanan pun, makanan untuk keperluan dalam perjalanan saja. Kalau baru nak beli buah kurma lah apa semua, saya tak boleh. Lupa beli buah kurma, duit ada baki lagi, ada 50 rial lagi, nak perhabis duit ni. Biasa jadi dia begitu lah. Nak perhabis dia ada ni, baru nak beli, dia tahu wadah dah. Nak perhabis masa sebelum tahu wadah tu, perhabis ke siap. Perkara yang boleh dilakukan ketika dalam Masjidil Haram selepas tahu wadah, buang air kecil, air besar dalam tandas bilik bangunan penginapan. Ini tak apa lah. Lagi nak berhenti bilik yang di R&R ni, bukan macam R&R di negara kita. Tak kena beratur. Lepas tu selesa, ayak pun banyak. Sana ayak pun susah. Masuk-masuk bilik ayak, Allah. Ayak tak ada pula, kena keluar pula cari botol. Botol pula dah, basuh-basuh botol, tak ada ayak, baru masuk dalam bilik ayak. Lepas tu, mana kita tak boleh nak bayangkan. Tuhan uji kita semua. Nanti buat main ibadat. Kena sabar. Kita tak pernah jumpa lagu tu. Kan? Perangai orang macam-macam. Nak jadi bilik yang tu kalau bukan musim dia. Elok. Kan? Tapi dalam mengapangai orang tu macam-macam. Penuh dalam bilik ayam tu. Penuh dengan botol-botol. Ayam pun Allah dah pelan pula. Dan semua orang buka-buka ayam. Ayam pelan lah. Sejuk lah kalau kena musim sejuk. Kalau panas, tak panas lah. Baik. Melakukan perkara yang tiada hubungan langsung dengan musafir tetapi wajib dilakukan kerana hajat dan keperluan maslahah khusus umum, seperti mencari suami, isteri, keluarga, teman yang hilang atau pembarang yang hilang dan ziarah pesakit. Ini yang dibolehkan. Kalau saya duduk pitawah lagi, saya barang tak boleh. Menunggu bas walaupun bagaimanapun uruf dalam lingkungan 4 ataupun 5 jam. Jadi kita kata 4-5 jam tapi dibolehkan sampai 8 jam. Mandi dan menukar pakaian pun boleh. Mengambil gambar atau bersedekah dalam tempoh menunggu. Dalam tempoh menunggu saja boleh. Kalau dalam masjid kita dah tahu wadah, kan? Kita dah bagi duit, ada 5 rial. Kita nak habis pun duit 5 rial, tak boleh. Kalau kita pergi bagi, kan? Mananya batal. Batal kita pergi tawah wadah, kita kena pergi tawah lain. Kalau tak mau pergi tawah, berdosa. Kena banyak dam. Jadi maknanya kalau nak bagi dalam patrah menunggu bah mai ni, kita tunggu bah. Bah tak jalan lagi, nak sembang dengan dereba apa ke duduk tepi bah duduk. Kan tiba-tiba ada orang fakir miskin lalu, kan, minta duit. Dalam patrah menunggu tu boleh kita ambil duit, kita bagi. Itu tak apa. Ataupun dalam patrah kita nak keluar daripada masjid. Pintu masjid. Kan kita nak keluar ni daripada pintu Masjidil Haram. Tiba-tiba cleaner dalam masjid tu lalu, kan, kita keluar sambil kita bagi. Mana sambil lalu tak apa. Kalau dia duduk tang tiang tu, kita pergi tangkona sikit pergi tang tiang tu, tu tak boleh. Tak boleh. Kita kalau tepi bagi, batal tawah wadah kita. Kita kena tawah lain. Kalau laluan kita tu dia lintas sambil kita bagi, tu tak apa. Perkara yang tidak boleh dilakukan selepas tawaf wada, berehat, bersantai dan tidur dalam bilik. Saya rasa yang ini hak lama. Hak lama yang baru boleh. Baru boleh. Ini selain lama. Yang barunya baru diputuskan tahun lepas. Diputuskan muzakarah baru ni. Muzakarah yang berbalik tahun lepas tu. Membayar hutang yang boleh ditangguhkan, kalau boleh tangguh. Bersedekah semasa dalam Masjidil Haram ataupun dalam perjalanan balik ke bangunan penginapan. Jika bersedekah sambil berjalan tidak tercari-cari, ni maka tidak batal. Kalau dia lagu tu je, tak apa. Kalau dia cari-cari, kadang-kadang kita cari kan. Cari kita nak bagi duit.
Tapi hari dah, dah hari nak balik, oh dah tak boleh cari-cari dah. Kita pakai jubah ni jalan, kita seluk tangan eh, tak pergi depan mai. Depan mai dintah depan kita kan. Kadang-kadang kita saja-saja seluk duit tak ada pun. Susu tengok dia main, kesian dia buat pulak duit tangan gitu. Kan? Maknanya kita tak bawa duit eh. Jadi kalau kita seluk tangan tu dia rasa macam kita nak bagi sedekah kan. Bagi nak bagi, jangan kata apa. Kan? Sebab depa pun dengan dunia yang kerja dalam masjid tu sebenarnya depa gaji depa tak besar. Ha, gaji sikit je. Mungkin depa tu makan tanggung pun. Macam mana? Depa tu jadi depa berkhidmat untuk Masjidil Haram. Boleh makan minum, boleh duduk di sana. Kalau dapat orang bagi seorang serial, kalau 10 orang dah 10 rial. Nah, kalau 50 orang sehari dah 50 rial. Nah, kalau kita nak bagi sedekah sehari serial pun tak ada masalah. Kan malu nak bagi serial. Nah, tak, tak ada malu, biasa bagi serial. Tak pergi banyak-banyak bagi serial. Ini walim lah. Nah. Orang tak sedekah lagu ni memang ramai lah ni. Duduk tak sedekah ni. Nah. Nak bagi, bagi sambil nak pergi masjid lepas tunggu lah. Subuh-subuh. Sebelum subuh lagi lepas dah tunggu dah. Nah. Bukan sesudah subuh. Sebelum subuh lagi dah tunggu dah. Bagi, nak bagi, bagi dah. Dan ada yang betul, ada yang tipu, kan? Ada yang berlakon, kan? Macam-macam. Yang laki jadi perempuan pun ada. Perkara yang tidak boleh dilakukan setelah wadak membeli barangan yang tiada berkaitan dengan keperluan perjalanan seperti tasbih, minyak wangi, cincin, kain tudung, barang, makanan burung dan sebagainya walaupun dengan nilai serial. Nah, walaupun dengan serial je, Allah beli serial je, serial pun tak boleh. Kan? Kalau makanan burung tu harga dia 5 rial. Kan? Kita beli barang burung tu, dah beli kita tabur, lagu tu burung main makan. Sosonok, aku tengok burung main makan. Dah tahu orang wadah, makanan burung bukan bagi-bagi makan, beli lah, tak bagi makan lagi. Beli pun tak boleh. Ha, nak beli, beli awal-awal. Ha. Berlengah-lengah di dalam Masjidil Haram sehingga menyebabkan perjalanan jemaah haji lain terganggu kerana menunggu kepulangan jemaah tersebut. Ha, jangan melengah-lengah. Itu kena, tapi kena masing-masing pesan. Ha, jangan, kita kena tepati masa. Kalau kita style, ada orang yang style lambat kan. Style masuk bilik yang jadi lama. Orang lagu ni dia kena masuk awal. Kan? Kalau dia jenis orang live pula, orang dia tabah perlu tunggu. Orang dia semua perlu tunggu dah tabah kan. Dia duduk balik, dia pilih jalan lenggang-lenggok daripada masjid balik main. Kita dah nak pergi dah. Jadi jemaah jadi kurang senang hati lah. Kan? Bunyi, kadang-kadang yang tak tahan tu bunyi, macam-macam kan, berkelahi macam-macam panas, letih berjalan lah. Perkara yang tidak boleh dilakukan selepas tawaf wada', mengambil gambar ataupun meminta pertolongan orang lain untuk mengambil gambar ataupun membantu mengambil gambar di dalam Masjidil Haram ataupun semasa dalam perjalanan pulang ke bangunan penginapan. Hendaklah mengambil gambar dalam Masjidil Haram lebih awal, iaitu sebelum tawaf wada' ataupun hari sebelumnya jika mahu. Mana nak ambil gambar pun kena ambil gambar sebelum tawaf wada'. Yang nak tawaf wada' ambil gambar siap-siap kan. Sudut mana yang kita tak ambil lagi, ambil siap-siap. Lepas tawaf wada' tak boleh lah ambil gambar lah. Melainkan nak ambil gambar waktu patrah menunggu bah. Bah di sana, Bah Robitoh, ambil gambar Bah Robitoh ni kenangan. Bah di dinding Bah tulis tulisan Arab. Masa mana dalam patrah menunggu ya, boleh ambil. Sambil duduk jalan balik daripada masjid dulu ambil gambar, perak ambil gambar. Ada tak boleh? Ziarah Madinah. Galakkan dan kelebihan menziarahi Madinah. Pahala solat di masjidku adalah 1000 kali lebih baik daripada solat di masjid-masjid lain kecuali di Masjidil Haram. 1000 kali ganda. Nah, 1000 kali ganda daripada sembahyang di masjid-masjid lain. Sembahyang di Masjid Nabawi.
mesti sembahyang dalam masjid, nah, bukan sembahyang di luar masjid. Di luar masjid tu dekat dengan masjid, tepi dinding masjid tu, sebelum naik tangga masuk masjid tu, jadi dia sembahyang tepi tu, tak boleh. Bukan tak boleh, boleh, tapi tak dapatlah 1,000. Kalau di Masjidil Haram dapat 100,000, dapat 100,000. Kalau di Masjidil Haram, walaupun sembahyang di luar, walaupun sembahyang di tanah haram, dapat 100,000. Tapi kalau di Madinah, dia kena sembahyang dalam masjid, boleh dapat 1,000. Kerana piawai parking, kan, parking di tepi tandas, kan, dekat dengan tandas senang, tandas lift, kan, bersih itu, teduh bawah payung, payung kat gini, tengok payung, payung buka, kan, dia pun tunggu sembahyang di luar, tak dapat 1,000. Ataupun sejuk dah masuk dalam masjid, dalam masjid tu kan, di Madinah tu masjid dia sejuk, di tiang-tiang, semua tiang ni ada aircon, jadi sejuk, tak orang masuk dalam, main di luar, jadi tak dapat 1,000 kali ganda. Padahal nak masuk dalam masjid tu sebenarnya orang berbuat keput tu nak masuk, tengok satu video yang bertunjuk tu, waktu pintu tutup tu malam, tengah malam tu tutup pintu, kan ada pintu yang tertentu saja buka. Jadi dia buka-buka dua rumun pintu tu lah. Elok buka, orang yang buka tu, depan-depan buka tu dia lari. Kalau dia tak lari, dia tolak dan pelantik. Ibarat gitu lah. Dan saya pun pernah lari. Zaman muda-muda dulu lah. Kan, tunggu depan pintu pukul 3 pagi. Kan, 3 pagi. Dia buka tu lari. Lari dia mana? Lari nak masuk dalam rodok. Lari nak masuk dalam rodok. Ya. Tak dengar lah. Dia ada pintu yang tertentu je. Buka ada pintu yang tertutup. Dia pilih. Oh tu nak. Ada yang kata 24 jam. Tak apa, alhamdulillah. Bukan 24 jam. Yang saya pergi umrah itu ni, ada pintu yang tutup. Cuma kita kena masuk pintu sebelah Babu Salam. Pintu Babu Salam lah. Babu Salam dia buka lah. Babu Salam tu buka sebab kawasan tu dekat dengan Raudhah. Kita masuk di situ, terus kita pergi beli ziarah Rasulullah. Baik. Kita nak pergi Madinah ni, sebelum pergi Madinah ni disunatkan kita mandi. Sebab kita nak pergi negara ataupun tempat Rasulullah. Kita kena mandi. Mandi sunat kita mandi. Dan dalam perjalanan tu kita kena banyak salawat. Daripada Mekah tu nak pergi Madinah, ataupun daripada sini pergi Madinah tu kena banyak salawat. Daripada Mekah tu, maknanya sekali ya kita pergi daripada Mekah pergi Madinah, jadi dalam perjalanan lebih kurang dalam 400 meter, 600 kilometer lebih, 600 kilometer lebih perjalanan dia jauh. Boleh tengok kiri kanan dengan tidur lah. Kan, kita tertidur sepanjang daripada Mekah sampai Madinah tu, kita tak nampak kenangan, kan. Yang penting bukan nak tengok kenangan, bukan nak asal kenangan, kita tengok macam mana lah Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan tengok Allahu Akbar, dengan panas teriknya, dengan padang pasirnya, bukan pasir yang jenis ipin-ipin ni, hijau biasa ni, pasir yang tinggal pun nak tenggelam kaki, kan, letih jalan, pokok-pokok pun tak ada. Memberi faham objektif ziarah Madinah, memberi kefahaman kepentingan ziarah Madinah, menghayati sirah perjuangan Rasulullah dan sahabat, serta membina kecintaan kepada Nabi dan sahabat. Kita menghayati, menghayati. Duduk di Madinah, duduk di Mekah, kita kena menghayati. Sebab tu kita nak pergi, kena bawa buku. Kena bawa buku. Kita menghayati. Kita baca tempat-tempat yang kita nak pergi. Sebagai tanda terima kasih dan penghargaan yang amat tinggi terhadap kesusahan dan pengorbanan yang dibuktikan oleh Rasulullah dan para sahabat mengembangkan Islam bermula di Madinah, hingga kita dapat menikmati
dan nikmat Islam dan iman, beramal dengan syariat yang dibawa oleh baginda, dan tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil kita pergi ke Mekah, Madinah tu, kita menghayati kan, perjalanan ataupun sirah Nabi yang berkorban, kan, sahabat-sahabat yang berkorban nak bawa Islam sampai mereka kita. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang kita semua kena ikut. Hadza siratul mustaqim, ternyata ini jalan yang lurus, syiar ataupun syariat Nabi. Fattabi'u, maka nak kamu ikut, kan, ikut. Wala tattabi'u subula, jangan kamu ikut jalan yang lain. Fatafarraqu bikum, maka bersimpang siur. Maka orang yang tak ikut, orang tu akan fatafarraqu bikum, dia akan gaduh kelahi, kan. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami pesan kepada kamu, Tuhan kata, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita pergi Mekah, pergi Madinah nak ziarah Nabi, supaya esok ni kita boleh duduk di belakang Nabi. Nah, duduk belakang Nabi. Dan kita esok ni akan minum air telaga, air telaga Kausar. Telaga Kausar tu dikatakan di mana? Di tempat mimbar Nabi tu. Termimbar Nabi, kan, di Madinah tu. Mimbar. Tu bawah mimbar itu dikatakan di situlah insya-Allah telaga Nabi. Sebab tu disunatkan kita di situ pun kita pegang. Pegang atas tu, tiang mimbar tu, disunat kita pegang. Nabi pernah pegang di situ. Kita disunatkan. Tu berebut orang surah Raudhah tu. Kan, berebut Raudhah. Sunat banyak tempat-tempatnya. Jadi maknanya kita nak jadi umat Nabi Muhammad, kita nak dapat minum air telaga Kausar, kena ikut syariat Nabi, ya. Kena ikut syariat Nabi. Nama umat Nabi Muhammad tapi tak mau ikut syariat Nabi. Baik. Beramal dengan syariat yang dibawa oleh baginda dan tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ikut Nabi baru boleh duduk di belakang Nabi. Kelebihan bersolat di Masjid Nabawi. Pahala sembahyang di masjidku ini adalah 1,000 kali lebih baik daripada sembahyang di masjid lain kecuali di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram 100,000. Kan, di mana-mana, kan, di mana-mana tempat kita dapat 100,000. Tapi kalau sembahyang di dalam Masjidil Haram, selain dapat 100,000, dia dapat 120 rahmat. 100,000 dia dapat, dan dia buat 120 rahmat. Kalau di Madinah, dia kena sembahyang dalam masjid. Jumhur ulama berpendapat semua bangunan tambahan selepas zaman Rasulullah ada termasuk dalam masjidku. Ini bermakna sesiapa yang bersolat di mana-mana bahagian tersebut tetap akan mendapat ganjaran pahala 1,000 kali ganda. Berikutnya, masjid tak besar, tapi bila dah buat pembesaran, jadi mana-mana sujud dalam masjid, nama masjid tu, manakala sembahyang dapat 1,000. Kalau di Mekah tu nampak laki perempuan boleh masuk pintu pintu satu pintu, kalau Madinah tak boleh, kan? Madinah tak boleh. Kalau di Mekah tu boleh janji-janji lagi lah, kan, satgi tunggu tani boleh pergi sekali masuk dalam masjid. Kalau Madinah tak boleh, ha? Madinah tak boleh. Madinah tempat kawasan laki-laki yang sini, perempuan sini nak tunggu, tengok petang pintu, ada di pintu, pintu batu besar tu, pintu nombor 14, tunggu petang pintu tu. Kalau suami isteri tu, mereka lagu tu lah cara nak janji, tengok tak mana. Jangan janji yang tempat yang sunyi, tak boleh, bahaya. Tempat orang ramai tak apa, tengok ni pintu 14, ini tunggu tak pintu 14. Amaran ataupun dan ataupun ancaman melakukan kezaliman ataupun maksiat di Madinah. Madinah adalah tanah haram, letaknya di antara Bukit Ir dan Bukit Sur. Sesiapa yang melakukan zalim ataupun melakukan maksiat ataupun melindungi orang yang melakukan kezaliman, maksiat di dalamnya, maka atasnya laknat Allah, malaikat dan manusia seluruh serta semua amalan baiknya, sama ada yang wajib ataupun sunat, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ganjaran kita buat kebaikan dapat ganjaran, begitu juga kalau buat maksiat dapat ganjaran juga.
ganda lah, ganda kejahatan. Malahan kita dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sebelum sampai Madinah tu kena banyak salawat, kena banyak salawat. Sampai Madinah tu dengan perasaan kita ni sebenarnya tak sabar nak pi ziarah Rasulullah. Siapa yang pergi Madinah kan pergi ziarah makam Rasulullah, Rasulullah kata seolah-olah dia datang menziarah aku semasa aku hidup. Orang yang pergi Madinah ziarah Nabi ibarat dia datang berjumpa dengan aku semasa aku hidup. Lepas tu kalau kita pergi Mekah, kita nak pergi Madinah. Walaupun kita pergi Mekah dan buat haji, Madinah tak pergi dah, tak apa. Memanglah kalau pergi Mekah, pergi Mekah, Madinah tak pergi. Yang tak mau pergi kan, tapi rugi ya. Kan kalau siapa yang tak mau pergi Madinah walaupun dia haji dia dapat dah, dia tak. Memang haji dia dapat dah. Kan. Tapi rugilah kalau tak pergi Madinah sebab kita nak dapat syafaat Nabi. Man zara khabri wajabat lahu syafaati. Para siapa yang datang menziarah aku, dia wajib baginya syafaat aku. Macam-macam kelebihan bersusah-susah di Madinah akan mendapat syafaat aku. Orang yang bercita-cita dapat mati di Madinah, dia akan mendapat syafaat aku. Macam-macam kelebihan. Melainkan ada kes lah, ada orang yang tak boleh pergi Madinah. Kan habis-habis haji, dia terpaksa balik sebab dia uzur. Kan terlampau uzur lah, tak boleh nak pergi Madinah dah. Perkenan tak dia balik ya. Ada kes ya. Sampai dia pernah Arafah, dia buat rukun haji ya. Dia pantang dia balik Malaysia, dia tak boleh pergi Madinah. Ada kes tu cik, soal cikgu tu dia dia terpaksa balik sebab ada kematian. Ada kematian macam mana, kanak dia sakit apa tu, dia terpaksa balik. Jadi dia buat haji lah. Waya letak lah. Kelebihan mati di Madinah. Ada jemaah sampai-sampai di Madinah turun-turun bah, kan turun-turun bah bawa pergi hospital meninggal. Ada seorang jemaah tu daripada Kulim, tak jumpa, tak jumpa kita tahu. Tak jumpa. Sesiapa yang mampu untuk mati, bukan berbunuh diri kan. Nak baru ni nak terjun tu. Terjun jambatan tu. Siapa yang mampu untuk mati meninggal di Madinah, hendaklah dilakukannya. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat kepada mereka yang mati meninggal di Madinah. Maknanya orang yang mati di Madinah tu maknanya rezeki dia. Rezeki dia. Dia akan dapat syafaat. Ingat, tu saya dulu ni cita-cita nak pergi mati di sana, tapi tak dapat mati di sana. Kelebihan bersabar menanggung kesusahan yang dihadapi di Madinah. Mana-mana individu umatku yang bersabar menanggung kesusahan dan kepayahan di Madinah, akan aku beri syafaat kepadanya pada hari kiamat, atau aku menjadi saksi kepadanya. Ini orang yang bersusah-susah, orang yang akan mendapat syafaat dan dia akan menjadi saksi, Nabi akan menjadi saksi kepadanya. Ziarah Madinah, ziarah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dia ada dua, dia panggil ziarah dalaman dengan ziarah luaran di Madinah. Baik, ziarah yang pertamanya Masjid Nabawi. Kita pergi sampai-sampai masuk hotel tu, tak sabar dah, orang kata esok lah, subuh esok ni kita pergi ramai-ramai. Malam tu dia pergi siap lah, kan tak sabar lah nak jumpa dengan Nabi. Kalau malam kita pergi melalui pergi melalui Babu Salam, termasuk tu ya. Makam Rasulullah, kita akan jumpa dengan makam Rasulullah, makam dua orang sahabat iaitu Saidina Abu Bakar dan juga makam Saidina Umar. Dan di situ ada raudhah, dalam Masjid Nabawi ada raudhah dan perkuburan Baqi. Mana selepas kita masuk masjid,
keluar daripada raudhah tu, keluar daripada ziarah makam Rasulullah, keluar tu ialah pakai. Lagi dia tunjuk lagi. Raudhah ni tempat, raudhah ni maknanya satu taman. Panggil raudhah. Dalam satu tempat rumah Rasulullah. Satu taman daripada taman-taman syurga. Rumah Rasulullah. Dan juga tempat Nabi bermesyuarat dengan para sahabat, tempat turunnya wahyu. Dan ziarah tempat bersejarah iaitu Masjid Quba. Masjid Quba. Quba ni sempena nama satu telaga. Nama satu telaga. Nabi berhijrah daripada Mekah sampai ke Madinah, sampai satu tempat tu. Maka Nabi binakan masjid di situ. Milik seorang ini perempuan dan dua orang anak yatim saja. Baik, Masjid Quba. Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Dua kiblat maknanya kita nampak kalau pergi masjid tu ada dua mihrab. Dua mihrab. Ketika sembahyang Zuhur, ketika sembahyang turunnya perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala 90 darjah. Kan tengah sembahyang Nabi pusing. Ceritanya perintah Allah Ta'ala ni kan dalam sembahyang pun mana kena buat. Itu dengan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Perintah Allah Ta'ala kita kena buat. Justru kata kita siapa kita nak menafikan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita tak tahu apa hikmah dia. Kan apa hikmah ni? Sebab apa Tuhan suruh buat macam ni? Kita tak tahu. Kita ikut ya. Sebab ini ada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, syuhada Uhud sepanjang syuhada Uhud ni maknanya dekat dengan Jabal Uhud ataupun Bukit Uhud sepanjang dia memanjang kan, memanjang Bukit Uhud tu kalau dulu di Madinah tu lebih kurang dalam 5 kilometer. 5 kilometer maknanya di Madinah kita dah nampak dah Jabal Uhud yang nampak kemerah-merahan. Jadi di sana ada syuhada Uhud, di antaranya bapa saudara Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah dan juga sahabat Nabi dimakamkan di situ. Baik, Masjid Tujuh juga yang ni biasanya Masjid Tujuh ni kita lalu kalau nak bah. Lalu tak turun. Ada pun tak banyak dah, di antaranya Masjid Fatah tu. Ya. Sebenarnya sahabat tu. Ya. Dan masjid-masjid lain. Masjid Bilal. Sembahyang di Masjid Nabawi di dalam masjid mendapat gandaan pahala 1000 kali ganda. Tidak termasuk laman Masjid Nabawi. Tidak termasuk laman Masjid Nabawi. Tiada solat sunat tahiyatul masjid dan tiada itikaf di laman Masjid Nabawi. Maknanya di luar masjid tu tak boleh buat solat sunat tahiyatul masjid. Tiada itikaf, dia masih dalam masjid. Melihat kesan sejarah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang boleh meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ini pintu Babu Salam, kita sebut tadi Babu Salam. Kita masuk pintu ni lah. Masuk pintu ni terus je. Kalau masuk, kalau put dalam ya dia terus put dalam ya. Kalau put luar ni dia masuk pun ni lah. Kalau waktu tengah malam, kalau lelaki-lelaki ya, lelaki-lelaki perempuan waktu tengah malam tak boleh masuk pun ni. Perempuan dia ada kawasan ya untuk orang perempuan. Biasanya kalau perempuan ni ada orang yang bawa, mesti boleh masuk ya, insyaAllah. Bila kita masuk pintu Babu Salam ni, kita baca Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Lalu jemaah haji wanita dalam Masjid Nabawi
tengoklah dalam dalam buku itu. Lepas lepas semayang, lepas bagi salam tu, pakak pakak lompat nak kibir. Rupanya nak lari pun nak lari nak berebut nak masuk dalam ni. Ha, dah rodoh ni. Ini kawasan yang tikar berwarna hijau. Ni, ini tikar berwarna merah. Kan? Tikar warna merah ni laluan daripada sini. Daripada sini kita jalan keluar ni. Ha. Kan daripada sini sini babu salam di sini. Kan jauh lagi lah jauh. Kan? Jalan jalan. Kalau kita masuk pintu babu salam, kalau laki-laki dia tak dia masuk dalam rodoh. Dia tidak dalam rodoh. Dan sebab itu belah luar ni kalau salam rodoh daripada dalam masjid. Daripada dalam masjid. Ini kawasan rodoh. Ha, ini mihrab. Ini mihrab ni. Ini mihrab. Ini mihrab Nabi. Ini pun berebut ni. Ha, berebut nak semayang. Ha, mihrab Nabi. Ikat yang warna hijau tu. Baik, ini kawasan ziarah. Ziarah rodoh. Tempat ziarah haji wanita. Ha, perempuan dia ada waktu-waktu dia boleh dia masuk dalam raudhah. Ini rumah rumah Fatimah kan, makam Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, makam Nabi, mihrab Nabi, mimbar Nabi, tempat azan. Ziarah makam Rasulullah. Tempat jemaah lelaki mengucapkan salam. Kita lalu ni. Kita lalu. Kita lalu sini. Ini babu salam ni. Babu salam. Kita lalu mereka ni. Kan? Kita lalu mereka ni. Mula-mula sekali kita akan berjumpa dengan Rasulullah. Kadang-kadang bertanya. Kan ada jemaah tanya. Hak mana dulu? Siapa dulu? Kan? Siapa dulu? Makan siapa dulu ni? Maknanya makam Rasulullah dulu. Kan? Kita sampaikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada doa ya Habibullah. Kan? Lepas tu jalan depan lagi makam Sayyidina Abu Bakar kan, sampaikan salam dan doa dia. Ha? Lepas tu jalan lagi makam Sayyidina Umar. Kalau orang yang nak pergi Mekah tu, kita nak pergi Mekah kan, orang kirim salam kan, orang kata sampaikan salam saya kepada Rasulullah dengan rakyat assalamualaikum kan. Kita pun sampai-sampai di sini kita kata assalamualaikum. Nah, assalamualaikum min min tu maksudnya daripada kan, mana salam sejahtera kat atas engkau daripada daripada, daripada Muhammad ke Bakar ke apa gitu. Assalamualaikum min Muhammad gitu. No? Ataupun tak erti nak sebut lagu tu dalam bahasa Melayu lah. Dalam bahasa Melayu tapi sebenarnya assalamualaikum kan, assalamualaikum min kan, min tu dalam kata Arab maksudnya daripada. Assalamualaikum min Muhammad. Assalamualaikum min Osman. Ziarah makam Rasulullah ni kubah warna hijau. Kan? Kubah dah. Kubah. Kubah ni maksudnya di bawah ni ialah makam Rasulullah. Rumah Rasulullah. Hitam lah. Atas kubah ni. Wallahu a'lam. Atas ni kecil ni ya. Wallahu a'lam. Bila macam-macam orang kata berdia tu. Di sini dia. Dia lepas-lepas kita keluar dari sini pun tak boleh duduk tepi-tepi ni. Tu arah dia hambat kita. Kan? Dia takut kita buat benda-benda bid'ah. Dia hambat kita. Kita duduk lama-lama bagi dia memarah kita. Dia doa mula dia tak bagi. Kan? Dia takut kita buat benda pelik-pelik. Kan? Kita ni bukan macam negara-negara lain tu buat pelik-pelik. Kan? Kita ada doa boleh tak bagi, doa jauh. Ziarah makam Rasulullah, makam Rasulullah dan dua sahabat Nabi. Mana kita akan lalu dari sini lah ni. Kita main pada sini, main pada sini. Main pada sini, tak boleh rapat dah lah ni. Kalau tak boleh rapat dah, dapat bubuh tali. Kan? Kalau boleh rapat dah semua pakat nak suar kepala dari sini. Semua bukan nak tengok ada apa, ada apa, ada apa. Ha? Biasalah kita kan. Kalau sampai tadi mesti kita nak tengok ada apa, nak tengok pada dalam tu ada apa. Ha, tak boleh. Lagi. Sampai tadi pun dia jalan, 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 jalan cepat. Ha, ni. Sini waktu ni jalan ni memang cukup ketat lah.
orang cukup ramai ni, tolak-tolak habis ni, jaga beg duit tu, asyik-asyik lagi hilang ni barang kita, beg kita lepas buka, impit-impit-impit. Baik, maka Rasulullah, itu bila kita sampai nama maka Rasulullah, kita baca ni lah. Assalamualaikum ayuhan nabiyul karim wa rasulul azim wa ra'ufur rahim wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya nabi Allah, assalamualaikum ya safwatul khalqillah, assalamualaikum ya habibullah, ila akhir. Makam Serena Abu Bakar, assalamualaikum ya khalifah Rasulullah, assalamualaikum ya sahibu Rasulullah. Sahib tu maksudnya sahabat nabi lah, sahabat nabi, sahabat nabi fil ghar, dalam gua. Tadi gua Hira pun tak masuk lah, gua Hira kan baru ni kerajaan Saudi tak lah, tak dibenarkan naik ke gua Hira. Dulu boleh naik gua Hira, tapi tak boleh naik gua Hira. Ada orang yang buat perkara-perkara bida'ah, dan juga ada yang dikatakan beberapa orang orang Pakistan jatuh mati yang bukit lincang tu. Makam Serina Umar Al-Khattab, assalamualaikum ya muhjiril Islam. Ziarah Baqi', perkuburan Baqi', perkuburan Baqi', sunat kita pergi. Nah, ya, mana kita keluar daripada Rasulullah keluar-keluar tu, Baqi' lah, keluar-keluar Baqi' lah. Nah, maknanya dia buka hanya waktu selepas subuh dengan selepas asar saja. Subuh tu asalnya lebih kurang sampai pukul 8:30, lepas tu dia tutup. Jadi masuk dalam tu, masuk ziarah, dengan ziarah dan berdoa untuk ahli-ahli Baqi', ahli kubur Baqi'. Rasulullah boleh dikatakan setiap malam menziarahi kuburan Baqi', yang berdoa kepada penduduk ataupun ahli kuburan Baqi', makam sahabat-sahabat Nabi, isteri Nabi, dan juga cucu Nabi. Dia kawasan dalam perkuburan Baqi'. Yang putih tu yang orang ziarah. Dia pergi laluan tu. Kita jalan sikit ya, dah petang balik ya. Pergi ujung dia putih ya. Ini laluan ni, laluan. Tu pun tak boleh duduk lama-lama, duduk lama-lama kau ada polis marah. Kan, dia boleh marah, dia putar jalan cepat-cepat, roh. Dia takut kita buat benda-benda pelik-pelik. Ziarah tempat bersejarah Masjid Quba. Masjid Quba setiap hari kalau musim haji itu, maknanya ada bah, bukan coaster, coaster van, teksi, dia akan berhenti depan hotel kita. Kita boleh pergi ziarah Quba. Dia kata ziarah Quba, ziarah Quba, ziarah Quba. Kan, Quba, 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 Quba itu maknanya kita pergi ziarah Quba. Sebab setiap hari kita pergi, siapa yang pergi ziarah Quba setiap hari semayang, maka dia akan dapat pahala satu umrah. Pahala satu umrah. Ini ziarah tempat bersejarah Jabal Uhud dan perkuburan syuhada semasa peperangan Uhud. Tengok daripada Madinah tu nampak kemerahan dalam gambar. Walaupun kita ada duit banyak mana pun, kan sebanyak bukit Uhud pun, sebanyak bukit Uhud ni, nak tunjuk kita bukit Uhud tu memanjang. Lagu tu kalau kita ada duit sebanyak bukit Uhud pun, kata jasa kita takkan sama juga dengan jasa para sahabat Nabi. Mana besar semua jasa sahabat Nabi. Lepas tu Nabi kata ashabikan nujum. Nah, sahabat-sahabat aku ni macam bintang-bintang. Baik muktada itu, iktada itu, mana-mana mereka yang memberi petunjuk kepada kamu, kamu kena ikut. Tempat ziarah Jabal Ar-Rumah. Ni bukit. Ni bukit pemanah. Kan Nabi suruh sahabat-sahabat duduk atas bukit ni. Kan dalam peperangan, dalam peperangan Uhud tu duduk 50 orang. 50 orang yang ahli pemanah tu duduk atas tu. Jangan turun. Nabi bagi arahan sehingga
Jangan, kalau Nabi bagi arahan baru ni, tapi lepas terlupa, ha, terlupa sebab dia peringatkan musuh dah, dah lari dah, dia pun turun, turun ke bawah untuk ambil harta rampasan. Bila turun, musuh nampak, ha, dia pun naik balik duduk naik atas bukit, jabat rumah ni lah. Maka ketika itu, ha, tentera Islam tertewas, ha, tertewas. Masa tu Khalid Al-Walid lah yang memimpin perangan tu. Masa tu Khalid Al-Walid pun tak masuk Islam lagi. Ini ziarah pasar, pasar Tamar. Ini biasalah, ini setiap hari. Dan makan puah-puah di sana. Dan makan puah-puah murah-murah. Terus ada beli yang dalam, yang dalam bekas plastik tu, bekas plastik dia susu, 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 susu. Kadang-kadang campur sangat lama. Beli hak jenis timbang-timbang ni senang. Beli hak timbang-timbang. Beli yang macam-macam lah. Jenis ais pun ada. Yang di sini tak ada. Di sini hak kita hak masak lah. Hak yang tak masak, yang separah masak tak ada. Nah, di sana ada separah masak. Yang dah masak tu ada yang dia buat ais. Yang warna kuning tu. Makan sedap. Makan puas. Wallahualam. Kita tengok yang last. Ini nak refresh balik ya. Perbezaan antara rukun haji dan umrah. Rukun haji ada berapa? Ada 6. Rukun umrah ada 5. Ya. Last. Ya. Rukun haji ada 6, rukun umrah ada 5. Beza dia apa dia? Beza dia yang kedua. Yang kedua. Sebab apa? Ada wukuf. Kan ada wukuf di padang Arafah. Ada wukuf di padang Arafah. Umrah, rukun umrah tak ada wukuf. Perbezaan antara wajib haji dan wajib umrah. Wajib umrah ada 2 ya. Ya, wajib umrah. Dia niat umrah kan, dia pihak yang 5, dia buat yang 5-5 rukun tu, dan dia niat di mana? Niat di miqat dan meninggalkan perkara-perkara dalam larangan. Ini wajib umrah. Kalau haji banyak kan, wajib haji. Niat di miqat. Kan niat di miqat, meninggalkan perkara larangan dalam ihram ini sama dengan umrah. Ini bermabit di Muzdalifah. Nah, bermalam di Muzdalifah. Ha, ini wajib haji. Melontar di Jamrah Kubra 10 Zulhijjah. Bermabit di Mina pada hari-hari Tashrik 11-12-13 itu. Melontar ketiga-tiga Jamrah pada 11-12-13 ini. Semua wajib-wajib haji. Ha, wajib haji. Wajib umrah ada 2. Ha, niat di Mikhat dan meninggalkan perkara larangan dalam ihram. Ha, kalau wajib haji, ha, tu. Semua tu. Tak faham tak? Jelas tak? Jelas. Ini dia refresh balik ya. Ha? Ha. Wajib haji tak? Beza dengan rukun. Rukun 6 kan. Rukun umrah ada 5. Wajib haji ada 6. Wajib umrah ada 2. Berbagai cara perjalanan haji yang boleh dilaksanakan. Cara yang pertama, ini cara biasa. Cara biasa yang dilaksanakan oleh jemaah haji muassasah. Biasa kita buat yang ni yang kita suruh pening kepala. Kan? Cuma yang lebih, yang lain pada tu kita sekadar kita nak tahu. Kan? Kita nak tahu, oh, buat cara ni boleh, buat cara ni boleh. Ini cara yang biasa orang buat lagu ni lah. Mula-mula dia nak pergi haji itu dia duduk di Mekah. Kalau dia buat haji tamatok, maknanya dia buat umrah dulu kan? Dia buat umrah dulu. Kalau buat haji tamatok, dia buat umrah dulu. Sampai 8 hari bulan nak pergi ke padang Arafah, baru mula niat haji. Kan? Baru dia niat, mula niat haji. Bagi orang yang buat haji khiran dengan haji ifrat, kalau penerbangan dia terus pergi ke Mekah, terus dia niat haji di sini lagi. Kan? Terus dia niat haji di sini lagi. Baik. Niat niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saja menggunakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Kalau berniat di sini, orang buat haji khiran dengan haji tamattu, dia niat nawaitul hajja wal umrata. Nah, wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Saja gunakan haji dan umrah dan berihram dengan keduanya kerana Allah Ta'ala. Biasa kita kebanyakan, boleh dikatakan 80% orang yang buatkan haji, orang buat haji, haji tamattu. 80%. 20% orang buat haji ifrat. Nah, maknanya penerbangan akhir
lepas tu dia ada kekuatan fizikal, mental. Yang sekarang ni fizikal dia kuat, mental alamak aku silap lah ha, kan? Silap kalau aku buat tak batuk, tak aku syok tengok hang boleh pergi sana sini, boleh pakai macam ni kan, ha, tu mental kan? Dia mental dan fizikal dia tu, maknanya dia mesti yakin aku nak buat ifrat, ifrat ha, nak buat tamatok, tamatok, nak buat khiran, khiran ha, khiran ni biasanya bagi ada kes, setengah-setengah kes dia bawa yang dia buat khiran, atau bagi orang yang buat haji pekes kan, dia buat khiran nak balik awal tu orang sakit ha. Baik, niat, niat haji, depan niat terus pergi, niat baik pergi ke Padang Arafah untuk wukuf ha, berada di Padang Arafah wukuf. Lepas tu pergi ke Padang Arafah, bergerak daripada Padang Arafah pergi ke Muzdalifah kan, pergi ke Muzdalifah kutik anak batu eh? Kan, kutik anak batu tengah malam ni bergerak, lepas separuh malam bergerak ha, pergi mana, pergi ke Mina, sampai sampai di Mina melontar di Jamaatul Kubra. Nah, ha? Kita dah ada sampai di Mina, kita melontar jam kubra. Biasanya kita sampai di Mina, kita tak melontar, kita tidur dulu. Lepas subuh esok tu baru kita pergi. Kan, melontar Jamaatul Kubra, balik. Balik mai kita bergunting cukup. Ha. Ha? Gunting cukup, lepas tu bermalamlah di Mina. Bermalam di Mina, kita duduk di Mina 3 hari, kan kita melontar Jamaatul Ula, Usta, Kubra. Lepas tu habis balik mai ke Mekah. Kan balik ke Mekah kita tawaf. Tawaf di Mekah dan lepas tawaf di Mekah sa'i. Habis. Dia baru renung. Eh ustaz, pasal apa lepas sa'i tak kena gunting ni? Kita ada gunting siap lah. Ha, kita ada gunting siap lah. Ha, tak ada gunting lah. Dia nak gunting lagi sekali. Gunting sekali lagi pun tak nak apa lah. Ha. Dia nak gunting saja-saja gunting lah. Ha. Tak ada syariat lah. Kan. Cuba tengok. Ini cara biasa ha? Cara biasa yang jemaah haji kita buat. Saya pun buat macam ni lah dulu ni ha. Niat haji, lepas tu pergi wukuf. Biasa kita pergi 8 hari bulan, tidur di Padang Arafah semalam. Lepas maghrib tolak, ataupun lepas Aisyah bertolak daripada Padang Arafah, pergi ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah semua orang turun, turun bah, turun-turun kutik nak batu kan, kutik nak batu ha, sampai 2 pagi, 3 pagi bubah sampai. Lepas sampai pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah rehat ha, lepas subuh 10 pagi tu baru bergerak kan, pergi melontar Jamaatul Kubra. Ha, Jamaatul Kubra lah kan. Ha, Jamaatul Aqabah ni. Ha, dia panggil Aqabah. Dulu ni, dulu dia panggil Aqabah lah, dia tak panggil Aqabah dah. Pergi pening kepala tak apa, dia Aqabah pula. Kan. Aqabah dulu. Nah, dulu panggil Aqabah. Ha, Jamaatul Kubra. Takut jemaah keliru apa dia kubra, apa dia akobah kan. Jadi kubra dengan akobah tu sama kan. Nah. Tu takungan yang tempat melontak yang paling besar sekali tu. Sebagai menghormati Mina. Lepas tu kita kena melontak di sini dulu. Ini wajib haji ni, wajib haji ni. Nah, wajib haji kena buat melontak. Lepas melontak, kan, kita balik ke kemah kita. Kan, ataupun di situ pun kita dah boleh, dah bercukur, bergunting. Kan, biasanya kita akan balik di kemah kita, kita bercukur kan, nami afdal bercukur waktu buat haji. Padahal umroh tu dah boleh cukur dah kan, tapi nak taruh kepala botak ni taruh waktu kita buat haji ha? Okay, dah gunting ni, duduk bermalam di Mina kan, bermalam di Mina pada 11, 12, 13 bermalam. Lepas tu kita melontar setiap hari, setiap hari melontar, hari 11 pergi melontar, yang pertama, yang kedua, yang ketiga balik makan, makan mayang apa semua tu. Yang yang 12 pergi pula melontar, yang pertama, kedua, yang ketiga, lepas tu balik, balik di kemah kan, semayang apa, sembang-sembang apa. Lepas tu hari yang ke-13 pergi melontar pula, 1, 2, 3, lepas tu habis. Maknanya waktu kita melontar ni kita dah pakai pakaian biasa ni ha? Sebab kita buat 2 daripada 3 kan, kita buat mana 2 daripada 3, kita buat yang ni. Satu ni, yang ni dengan yang ni. Jadi kita buat yang ni dengan yang ni, maknanya kita dah dipanggil tahallul awal. Kan? Kan tahallul, kalau kita buat yang ketiga, tahallul awal, kita buat 2 daripada 3. Apa dia yang tiga tu? Bergunting, melontar, tawaf. Kan? Kalau buat tiga-tiga ni, maknanya dipanggil tahallul sani. Kita buat 2 daripada 3. 1, 2, 3. Kan? Kalau kita buat 2 daripada 3, hak mana satu? Ini sini ke, sini sini ke, sini sini ke. Kita buat 2 daripada 3, dia panggil tahallul
awal kan. Kalau kita buat tiga-tiga tu, dia panggil tahallul tsani. Ha. Kalau kita buat dua hari tahallul awal ni, kita dah boleh pakai pakaian biasa. Kalau kita melontar saja tapi kita tak gunting ni, tak boleh pakai pakaian biasa. Ataupun kita bergunting dulu, tak ada yang melontar ni, kita tak boleh pakai pakaian biasa. Buat dua daripada tiga ni, baru boleh pakai pakaian biasa. Ha, lepas tu, setiap hari pakai pakaian biasa lah. Pakai jubah lah, pakai seluar lah, apa lah. Lepas tu, main duduk di Mina, pergi melontar pakai pakaian biasa lah. Balik main di Mekah pun, maknanya pakai pakaian biasa. Pergi buat tawaf. Ha? Pergi tawaf rukun, ataupun tawaf haji. Ataupun dia pergi tawaf ifadah. Ha? Tawaf. Ha. Wajib ke sunat? Kita baca niat tawaf. Sunat. Kan? Sunat. Tawaf haji dengan tawaf umrah adalah sunat. Kita niat. Saja ku tawaf di Baitullah, tujuh pusingan tawaf haji. Pemudahkanlah dan terimalah ya Allah. Itu sunat. Lepas tawaf, kita sa'i. Ini habis. Maknanya kalau kita buat dua daripada tiga ni, satu, dua, tiga ni, buat dua daripada tiga, kita dah beli pakaian biasa. Semua perkara yang dilarang dalam ihram semua kita boleh buat. Melainkan tiga ya. Kan? Berjima, melakukan awal persetubuhan, berkahwin, mengahwin. Ini dah berkahwin. Kan? Kalau kita buat tiga-tiga ni, dah selesai dah. Nak kahwin pun boleh di sana. Kan? Nak berjima pun boleh. Nak buat awal persetubuhan pun boleh. Syarat dah kena tiga-tiga ni. Okey. Faham tak? Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita ingat cara yang pertama ni. Ini yang biasa kita buat. Ini saja kita nak tahu cara yang kedua. Kita niat haji, lepas niat haji kita ukur daripada Arafah. Lepas ukur daripada Arafah, terus pergi ke Muzdalifah. Terus pergi ke Muzdalifah. Nah. Okey, daripada Muzdalifah ni dia keluar daripada bumi Muzdalifah ni selepas daripada separuh malam kan. Baik, dia keluar-keluar terus daripada Rah pergi ke Mekah. Daripada Rah pergi Mekah buat tawaf haji. Kan, dia buat tawaf rukun. Lepas tawaf rukun, dia buat sa'i. Lepas buat sa'i, dia cukup kan di situ. Lepas tu dia patah balik mai ke Mina. Dia bagi selesai di Mekah. Kan, mana daripada Muzdalifah, daripada Rah balik ke Mekah. Dia buat tawaf, dia buat sa'i cukup. Baru dia patah balik mai Madinah. Baru dia patah balik mai Madinah. Kan, dia mai Madinah, dia melentak yang kubro, lepas tu bermalam, melentak. Jadi, lepas pada ni, dia balik ke Mekah, dia tak perlu buatlah lagi tawah dengan sa'i sebab dia buat siap-siap lah. Nampak? Kan? Dia perderah. Dia perderah daripada Muzdalifah, dia perderah balik ke Mekah. Ayam tadi, lepas ke Muzdalifah, dia pergi ke Mina. Kan? Pergi ke Mina, dia bercukup, dulu di Mina apa semua. Last kali dah habis dah di Mina dan dah selesai di Mina, baru dia balik ke Mekah, baru dia buat tawah dengan sa'i. Kan? Ha, tapi yang ni maknanya selepas ke Muzdalifah dia terus balik ke Mekah. Kan? Biasanya kita buat yang ni lah. Yang ni tak kena duduk terah-terah lah. Kan? Ikut urutan je. Tabung haji buat yang ni lah biasanya. Yang ni lah. Melainkan kalau kita ada 2-3 orang kawan nak buat style lagu ni, kan? Ada adik-beradik ke, kan? Nak buat lagu ni pun boleh. Boleh. Ni cerita ni boleh buat ni. Lagu ni. Habis buat lagu ni. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, maknanya yang ni boleh buat lagu ni. Boleh buat. Baik. Habis ke sini melontar, dia balik-balik ke Mekah, tak perlu tawah dah, tak perlu sa'i dah. Selesai lah. Ya? Tiga belas perkara ni dah lepas lah. Tak ada masalah. Maknanya dia dah tawah, dia dah sa'i, dah gunting. Kan? Okey. Maknanya dia lepas habis tiga ni melontar sini dia boleh lepas, selesai lah. Dia boleh cari bilik berkat. Kan? Maknanya lepas pada sini, maknanya dia dah bersama dengan isteri dia pun boleh. Dia nak berkahwin pun boleh. Kan? Dia duduk, nak buat awal persetubuhan pun boleh. Maknanya 13 perkara tu yang tak boleh tu dia boleh buat. Tanah. Tuan tak jelas. Kan?
Tapi kalutlah kalau daripada Muzdalifah ni pun kan lepas pada pukul 12 kita nak berderas balik ni, berhubung kot jalan ni, berhubung kot jalan ni nak balik ke Mekah ni memang cukup padat orang ramai ni kan, dengan nak tawaf sa'i, lepas tu nak patah balik pula kan, lagi balik lagi patah balik cari kemah ni belah mana kemah orang tu dah berjuta-juta cari kemah kita sama lah kan. Jenuh cari, melainkan kalau kita terbaik dengan tabung haji kan, dia tolong bawa kita apa semua lain kan, kita ada rodong orang kita, mungkin tak jumpa kemah pun tidur, pakai tidur di jalan raya cari kemah tak jumpa. Baik, tengok cara yang ketiga pula. Cara yang ketiga, niat. Niat, lepas niat dia ukur pada Arafah, lepas ukur kepada Arafah dia tawaf. Lepas ukur dia tawaf, tawaf dia balik, lepas ukur ni dia berderas balik ke Mekah, dia tawaf, lepas tawaf dia sa'i gunting, baru dia patah balik mai ke Muzdalifah. Payah lagu ni, kena ada mutu boleh kalau mutu boleh menyelik boleh lagu ni, kena naik kereta susah tapi nak ceritanya boleh buat lagu ni kan. Niat besar pening kepala niat ukur, lepas ukur pada Arafah tu, lepas ukur pada Arafah dia berderas balik ke Mekah kan. Tunggu, maknanya tunggu tengah malam, maknanya lepas ukur pada Arafah tu dia boleh keluar dah sebenarnya. Ukur pada Arafah tu disyarat dia duduk seketika aja, seketika saja. Macam masuk waktu Zuhur tu dia berderas balik naik teksi dan kan pergi ke Mekah. Duduk di Mekah baik rehat-rehat, tengok orang lapang orang-orang kan. Lepas tu dia pun tunggu selepas separuh malam, dia pun tawaf. Lepas dia tawaf, dia sa'i, dia cukup kan. Lepas tu dia balik ke Muzdalifah. Mai ke Muzdalifah. Baik, lepas ke Muzdalifah, dia pergi ke Mina untuk menentang. Maknanya dia kena sampai ke Muzdalifah sebelum subuh. No, dia kena sampai ke Muzdalifah sebelum subuh. Sebelum subuh. Sebab berakhir, berakhir bermalam di Muzdalifah mesti sebelum subuh. Dia mesti berada di bumi Muzdalifah kan, sepatutnya dia kena ada di bumi Muzdalifah daripada selepas tengah malam sampai sebelum subuh. Maknanya kalau dia balik ke Mekah, dia kena terah main, dia kena berada di bumi Muzdalifah ni sebelum subuh. Kalau tak sempat main, maknanya dia lepas. Nama dia Adam. No? Sebab dia tak berada di bumi Muzdalifah. Baik. Ini cara yang ketiga. Cara yang keempat, dia niat niat haji, lepas tu ukur di padang Arafah, lepas ukur pada Arafah biasa pergi ke Muzdalifah. Pergi ke Muzdalifah, lepas ke Muzdalifah dia bermalam di Muzdalifah, kutik nak batu di Muzdalifah ni, pergi melontar di Jamaratul Kubra. Melontar di Jamaratul Kubra. Lepas melontar Jamaratul Kubra, dia bergunting. Lepas dia bergunting, dia berderas balik ke Mekah. Dia berderas balik ke Mekah untuk tawaf. Tawaf sa'i. Lepas sa'i dia patah balik ke Mina. Patah ke Mina, dia berada di Mina, dia melontar lah. Untuk hari 11, 12 dan 13. Jadi sambil-sambil ya kita tengok. Kita sedap pening kepala. Kita buat yang pertama. Buat yang pertama. Cuma kita kena fikir, aku ni nak buat haji ifrad ke, tamattu ke, qiran ke. Yang ni kita kena set awal-awal. Kan, kalau kita tekad, kalau kita penerbangan kita akhir, kan, rasa nak buat ifrad. Rasa nak buat ifrad, kita buat ifrad. Maknanya kita yakin nak buat ifrad, apa cabaran pun. Kan, jangan kita duk, isi lak apa semua. Kan. Ada soalan? Baik,
perbezaan, perbezaan antara amalan haji dengan amalan lain. Fatratun nahar, fatratun nahar dalam solat apabila kering terus sembahyang. Ini beza sembahyang ni bagi orang yang haid. Nah, orang yang haid, orang yang haid kalau sembahyang dia kering kan, dia kering, lepas dia kering maknanya dia mandi, mandi dia boleh sembahyang. Dalam haji tunggu kering hingga 24 jam, kemudian dia tawaf. Ini fatratun nahar, maknanya orang yang biasanya dia mai 7 hari, tiba-tiba mai 3 hari dia dah kering dah. Biasa di Malaysia orang memang 7 hari lah, tiba-tiba mai 3 hari dia kering dah. Bila dah kering dah, ditunggu sampai 2-3 jam kan, sampai dah 3 jam kering, maknanya dia mandi. Yang mandi hadiah besar, dia terus pergi tawaf. Bila dia dah kering lah kan, dia pergi tawaf. Lepas tawaf ditunggu. Ditunggu sampai 24 jam. Sampai cukup 24 jam memang tak mai dah. Kan, memang tak mai dah, terus dia pergi sa'i. Kan, terus dia pergi sa'i. Maknanya tawaf dia tadi ni boleh. Maknanya inilah sebenarnya kalau dalam patrah bila dia dah tunggu 24 jam ni tak turun dah, tak mai dah darah, maka dia terus buat sa'i. Kalau tak sampai 24 jam kan, maka darah dia turun kan, maknanya dia kena tawaf lain. Bukan dia tunggu 24 jam dulu baru dia nak pergi tawaf kan. Aku tunggu 24 jam dia baru tawaf, sehari dia jadi 25 jam ataupun 26 jam lah kan, terang nak tawaf, terang nak habis itu kan. Jadi dia kering subuh, lepas tu dia tunggu sampai 2-3 jam dia gerak kering, dia mandi hadiah besar, terus dia pergi tawaf kan, pergi tawaf sampai dia tunggu subuh pula, memang tak sampai, haid tak ada dah, baru terus dia pergi sa'i. Mananya tawaf dia tadi ni boleh sah, faham tak? Ini kes bagi di Mekah lah. Satu lagi yang kata belajar ni, yang Ustazah tu mai cerita tentang yang kita dah dekat-dekat nak balik itu kan, tiba-tiba mai haid, dekat-dekat nak balik itu haid mai kan, ataupun haji dah selesai dah kan, tapi isteri ni nak buat umrah lagi lah kan, buat umrah sunat kan, mana dia tak ihram kan, depan-depan ni umrah tu tiba-tiba kan haid, sampai haid mai kan, tak ada nak tawaf. Jadi dia kena tunggu dulu. Yang pertamanya dia boleh beritahu kat tabung haji, kata dia minta tunda penerbangan dia. Dia kena beritahu, kena minta tunda sebab saya tak selesai lagi umrah saya. Kan saya buat umrah sunat, haji dah selesai, saya buat umrah sunat kan, tak ada nak tawaf. Jadi minta tunda. Kalau boleh tunda, kalau tak boleh tunda, dia tengok istiusah. Tiba-tiba kebiasaan mai darah hitam ataupun darah merah, tiba-tiba dah dekat-dekat nak habis ni dia mai darah keruh. Bila darah keruh, maka dia sebenarnya dianggap boleh tawaf sebenarnya. Ini keadaan darurat lah. Bagi kadang darurat saja. Bila dah keruh, maka dia dianggap macam dia dah selesai, maka dia mandi, kan mandi ikat elok, maka dia pergi tawaf. Itu bila dia keruh. Ini dalam keadaan